Ini adalah bahan-bahan untuk membuat meal crepes ya teman-teman. Pertama-tama masukkan 18 sendok makan tepung terigu. Lalu masukkan 2 sendok makan tapioka. Lalu masukkan 2 butir telur. Setelah itu masukkan 3 sendok makan gula pasir. Aduk semua bahan hingga tidak ada gumpalan-gumpalan. Masukkan air minum 20 sendok makan. Lalu aduk hingga merata. Masukkan 2 saset bungkus coklat tos rasa matcha. Lalu tambahkan minyak 3 sendok makan. Aduk semuanya hingga adonan menjadi kekentalan. Contohnya seperti ini ya. Saring adonan agar tepung-tepung yang tidak merata tersebut tersaring dan tidak ikut tercampur ke adonan. Panaskan kompor, lalu masukkan adonan seperti ini. Lalu diratakan ke teflon seperti ini. Diharapkan adonan tidak dibalik agar adonannya tidak hancur dan membuat teksturnya tetap bagus. Saat membuat whipped cream, masukkan 6 sendok makan bubuk whipped cream dengan air es secukupnya. Oleskan whipped cream di atas adonan seperti ini, lalu kerjakan begitu berulang-ulang kali hingga adonannya tebal. Kue dipotong lalu siap disajikan.